Dan kita akan terus ke agenda seterusnya, iaitu kelas pertama program seiring sejalan cemerlang SPM, iaitu kelas bimbingan matematik bersama Cikgu Safian. Okey, anak-anak masih lagi di talian? Okey, okey, sebelum tu, okey, anak-anak cemerlang sekalian, untuk kelas kali ini, cikgu sebagai moderator anda, cikgu ialah Cikgu Nurul Ilani binti Ilham dari SMK Sungai Pusu. Okey, sesi bimbingan kelas kali ini akan diterajui oleh Cikgu Muhammad Safian bin Muhammad Sayuti dari SMK Sungai Pusu bagi mata pelajaran matematik. Okey, tetapi sebelum itu, cikgu ingin mengambil peluang untuk terangkan secara jelas berkaitan etika yang perlu dipatuhi semasa kelas berjalan. Okey. Yang pertama, kelas ini berjalan secara real time. Ini bermakna anda boleh bertanya jika menghadapi sebarang kekeliruan. Akan tetapi, jika ingin bertanya, lakukan secara berhemah. Beri salam, nyatakan nama anda dari sekolah mana dan teruskan soalan anda. Okey, yang kedua, anda dinasihati untuk tutup mikrofon jika tiada sebarang pertanyaan dan digalakkan untuk membuka paparan video. Okey. Yang ketiga, anda juga dinasihatkan untuk tidak menggunakan ruangan in-call message untuk kepentingan persendirian. Ruangan tersebut akan digunakan oleh AJK Guru untuk menyampaikan sebarang maklumat serta berkongsi pautan kehadiran. Dan ruangan itu khas untuk individu yang ingin bertanya tetapi mempunyai masalah mikrofon. Okey, dan yang terakhir, pautan kehadiran program akan dikongsi 30 minit selepas kelas bermula dan 10 minit sebelum kelas berakhir. Mohon murid untuk klik pautan tersebut dan lengkapkan semua maklumat yang diperlukan. Jadi cikgu harap anda semua jelas tentang etika perjalanan kelas kita pada hari ini dan seterusnya. Baiklah, tanpa melengahkan masa, cikgu serahkan kelas secara maya pada petang ini kepada tuan penceramah kita. Oleh yang demikian, cikgu menjemput dan mempersilakan Cikgu Muhammad Safian bin Muhammad Sayuti untuk meneruskan kelas bimbingan minggu ini. Dipersilakan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada puan moderator. Okay, rakan baik saya di SMK Sungai Pusu. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang berada di dalam Google Meet. Okay, lebih-lebih lagi kepada anak murid yang cikgu kasihi sekalianlah. Okay, seperti yang kamu boleh nampak, nama diberi adalah Muhammad Safian bin Muhammad Sayuti. Okay, umur biarlah rahsia untuk setakat ini. Sejak bila cikgu berada di SMK Sungai Pusu adalah sejak penghujung pada November 2010. Sempatlah cikgu bersama-sama dengan Encik Abdul Samad masa itu selaku guru matematik tambahan dan juga guru matematik. Okay, dan pengalaman mengajar kalau ikutkan bermula daripada 2011 lah secara rasmi kerana cikgu masuk posting di SMK Sungai Pusu pada bulan November, masa itu sekolah masih lagi dalam proses persiapan jadual waktu. Okay? Dan pada bermula pada tahun 2012 itulah, bermula 2011 itulah cikgu mengajar di SMK Sungai Pusu, bermula daripada mengajar tingkatan 1 matematik, tingkatan 4 matematik dan juga tingkatan 4 matematik tambahan. Matematik tambahan itu atas bimbingan daripada Cikgu Samad jugalah. Ada yang tak nampak kamera cikgu ke? Okey ke kamera? Boleh nampak ke? Boleh. Boleh sebab saya nampak macam ada yang komen kata tak nampak. Okey, so kalau ikutkan sejak daripada 2011 lah
saya mula mengajar matematik. So 2012 saya dah diserap kepada tingkatan 5. So daripada 2012 lah saya berada di tingkatan 5 dan juga tingkatan 4 sehinggalah sekarang. So sekarang ini memandangkan kita berada dalam secara maya, secara PGPR, okay, secara tak langsung atas buah fikiran anak murid saya juga. Mereka suruh saya wujudkan channel YouTube supaya mereka boleh lihat cara untuk saya selesaikan soalan dan pelbagai lagi lah berulang-ulang kali. Okay, so daripada Januari hari itu saya dah mula buat channel YouTube dan sehingga kini ianya bergerak aktif. Okay, so kita akan teruskan kepada agenda kita yang sepatutnya. Okay, seperti mana yang telah cikgu bagi bahan kepada kamu, okay, mungkin sampai, mungkin tak sampai, cikgu harap sampailah kepada kamu untuk kamu buat dan tengok terlebih dahulu, kerana untuk hari ini kita akan teruskan dengan bab yang kelima. Bab ini yang cikgu pilih iaitu kekongruenan, pembesaran dan juga gabungan transformasi, yang mana sebelum ini bab ini di silibus KBSM dikenali sebagai penjelmaan. Okay, mengapa soalan ini yang cikgu pilih? Okay, mengapa soalan ini yang cikgu pilih adalah kerana soalan ini melibatkan subjektif dan juga objektif, dan untuk subjektif markahnya agak besar, sebelum ini ialah 12 markah. So, untuk kali ini untuk KSSM, cikgu ada riset-riset juga dengan rakan-rakan pemeriksa yang lain yang lebih berpengalaman, yang jauh lebih lama berbanding cikgu yang baru 2 tahun berkecimpung dalam penandaan. So mereka kata tak apa, mungkin format yang baru ini kita tak berapa nampak lagi bentuk soalannya. So kita stick dahulu kepada format yang sebelum, dengan harapan apabila kamu dapat kuasai konsep yang sebelum, nanti mudah untuk dibawa ke peringkat yang seterusnya, okay, untuk menjawab soalan SPM 2021 yang mungkin dijadualkan pada bulan Mac tahun depan. Okay, sebelum kita mula, ada apa-apa nak tanya ke? Mungkin cikgu lebih suka two-way communication. Sekiranya ada persoalan, sebarang persoalan, mungkin kalau kamu type di ruangan in-call message, cikgu tak sempat nak tengok. Okay, kerana di hadapan cikgu ada dua skrin. Skrin mengajar satu, skrin Google Meet satu. Cikgu takut tak sempat. So, berlapang dada cikgu menerima soalan kamu secara on microphone lah. Okay, ha, so sekiranya cikgu terlepas pandang, cikgu harap adalah mungkin cikgu lain yang boleh tolong usulkan semula. Okay, so untuk hari ini kita akan teruskan dengan bab yang kelima lah, seperti yang cikgu dah cakap tadi. Okay, kita masuk terus kepada agenda kita yang sepatutnya. Okay, agenda kita yang sepatutnya. So ini adalah soalan yang pertama, soalan yang cikgu telah bekalkan. So soalan ini datangnya daripada buku Tuition Rakyat Selangor 2021. Soalan nombor 1, muka surat 98. So ini adalah soalan yang melibatkan 12 markah. So kamu tengoklah baik-baik. Mungkin kamu dah pelajari bab ni di sekolah. So kali ini kita lebih kepada nak menekankan di mana markah yang sepatutnya, di manakah cara yang sesuai, okay, dan di manakah cara untuk kamu elakkan supaya markah tidak hilang. Okay, so kita akan tengok sama-sama. Soalan kamu yang pertama adalah melibatkan transformasi T. Transformasi T ialah translasi negatif 4, negatif 3. Dan transformasi T ialah pantulan pada garis Y sama dengan 5. Okey, kalau kamu tengok kepada buku teks, ini adalah soalan yang berkaitan di bawah subtopik 5.3, iaitu gabungan transformasi. Okay, ha, so secara totalnya bab ini berada di bab yang kelima, tapi fokus untuk soalan ini adalah gabungan transformasi 5.3. So apa yang kita nak buat untuk kali pertama? So cikgu harap anak-anak murid semua bersama dengan cikgu. Tak faham boleh tanya terus. Okay, kita nak tengok yang pertama, tentukan image bagi titik 11.7. Okay, so kalau ikutkan kamu punya objek, dia suruh kamu cari image. Okey, dia suruh kamu cari image bagi titik 11.7. Bermaksud 11.7 ini ialah objek. So yang diberi kepada kamu ini ialah objek. Yang mana pensel kita nak keluar ni. Okey. Sekejap. Okey, so 11.7 adalah objek.
Kalau itu kan kita nak tanda terlebih dahulu 11:07, so 11:07 duduknya di sini. Okey, so itulah koordinat 11:07. Oh, terlalu besar. Sekejap. Cikgu harap bolehlah kamu tengok dengan baik. So, 11:07 duduknya di sini. Okey, cikgu tulis sedikit 11:07. Okey, so itulah objek kamu. Dia suruh kamu cari image bagi 11:07 di bawah transformasi T dan juga yang kedua adalah TP. Okey, so apa yang kamu nak kena buat? Yang pertama ialah kita nak buat, kita nak jawab soalan lah. Berdasarkan cara yang cikgu biasanya buat selama 2 tahun terlibat dengan penandaan ni, okey. So cara yang cikgu assurekan ataupun recommend, yang pertama adalah kita tulis terlebih dahulu objek yang telah diberikan, iaitu 11:07. Okey, untuk nombor 1 Roman, so nombor 1 Roman dekat sini, dan juga untuk nombor 2 Roman. Tak apa, tulis dia dua-dua terlebih dahulu. Okey, cikgu syorkan untuk kamu tulis. Dan berikutnya kita akan teruskan dengan anak panah. Okey, so yang soalan nombor 1 Roman ini akan ada satu anak panah kerana dia memiliki single transformation ataupun kamu punya transformasi satu kali sahaja dekat sini. So, untuk yang nombor 2 ini seharusnya kamu akan ada dua anak panah. Okey, so yang pertama dan yang kedua. So kamu akan ada dua anak panah dekat situ. Okey, so apa yang kita nak teruskan, kita nak cuba masukkan maklumat lah. Okey, yang pertama di atas ini ialah T. Okey, yang bawah ini adalah TP. So kalau kamu tengok dekat bawah ini, ianya adalah gabungan lah. Okey, gabungan di antara transformasi T dan juga transformasi P. So ketahuilah bahawa apabila diberi kepada kamu TP, kita akan dahulukan huruf yang belakang, iaitu P terlebih dahulu, kemudian kita akan diikuti dengan huruf T. Okay, so clear eh? Cikgu harap kamu boleh bersama-sama dengan cikgu. So T ini apa? So T ini ialah translasi negatif 4, 3. So kita tulis sedikit info dekat sini. Negatif 4, negatif 3. So translasi kamu. Begitu juga dengan T dekat bawah ini, iaitu negatif 4, negatif 3. Okey, manakala untuk P kamu ini adalah pantulan. So P ini ialah pantulan pada garis Y sama dengan 5. So kita tulis sedikit info supaya kamu tidaklah mengulang untuk baca soalan 2-3 kali. So cikgu suka untuk buat macam ni. Okey, dan cikgu galakkan anak murid cikgu guna macam ni juga. Okey, so kamu dah ada info dekat situ. So untuk translasi, sekiranya kamu tak nak conteng grid, cikgu tak ada masalah untuk translasi kerana untuk translasi hanyalah proses tambah. Okey, begitu juga dengan translasi kat bawah ni lah. So proses tambah. Okey, so untuk translasi kamu tambah sahaja. So apa yang kita nak tambah? So koordinat kamu yang pertama ialah 11:07. So 11 ini ialah X. So X juga di sini adalah negatif 4. So 11 tambah dengan negatif 4 bermaksud kamu akan ada nilai 7. Okey, 11 tambah dengan negatif 4, so kamu akan ada nilai 7. Begitu juga dengan 7 tambah, okey, 7 tambah dengan negatif 3. Bermaksud kamu akan ada jawapan iaitu 4. Okey, so kamu akan ada dua jawapan iaitu 7, 4. So dua koordinat, so koordinat yang pertama telah pun selesai. Satu markah yang pertama telah pun diperolehi. Kalau ikutkan markah kamu ada 3 dekat sini. Okey, so markah yang pertama telah pun kamu perolehi. Sekejap lagi cikgu akan terangkan kenapa relevannya kita tulis dalam kira ni. Okey, so yang kedua kita nak teruskan kepada 11:07 semula. Objek kamu ialah 11:07 dan kita akan buat pantulan P, iaitu pantulan pada garis Y sama dengan 5. So kita nak lukis garisan Y sama dengan 5 ni macam mana? So Y sama dengan 5, kalau ikutkan paksi Y kamu ini menegak. Okay, so paksi Y kamu ini adalah paksi yang menegak. So apabila Y sama dengan, dia akan jadi nilai ataupun garisan melintang lah. Okay, so dia akan jadi garisan melintang. So melintang di mana? Melintang di sepanjang nilai 5. Okay, kita cuba lukis. Okay, so nilai Y 5. Right. So Y5, jap cikgu besarkan sikit gambar.
mungkin kamu nak tengok dengan lebih jelas. So Y5. So kalau ikutkan Y5 kamu akan berada di sini lah. Okey. So kita ambil Y sama dengan 5. Alright. So selesai sudah dekat situ. Y kamu sama dengan 5. Okey. So Y kamu adalah bernilai Y sama dengan 5. So selesai. Kamu dah jumpa garisan pantulan Y sama dengan 5. So apa yang kita nak buat seterusnya adalah kita nak buat pergerakan titik. Sebab kamu kena tahu bahawa pantulan ini bermaksud cermin. Cikgu suka untuk sebut sebagai cermin, dan apabila cermin, kita akan pantul lah. Okay, seperti mana kamu lihat cermin, so cermin itu akan memantulkan kamu punya image. Okay. So 11.7, so kamu ada satu kotak yang pertama, dan seharusnya titik kamu ni bergerak menghampiri cermin lah. So kamu dah ada dua kotak dekat sini, so kamu dah jumpa paksi pantulan. So kita akan pantulkan lagi sekali juga dua kotak. So dia macam tu. Okay, so kamu dah jumpa bahawa nilai ataupun kamu punya image sementara adalah pada koordinat 11, 3. Okay, so koordinat kamu adalah 11, 3. So selesai untuk yang tu. So kamu dah jumpa 11, 3. Boleh ke? Ada sebarang masalah? Okay, kalau mungkin... okay, Alhamdulillah. So kamu ada 11.3, kemudian kita nak teruskan dengan T. So soalan ni mungkin mudahlah sikit. Okay, sebagai mukadimah kita akan start dengan yang mudah terlebih dahulu. So T kamu adalah translasi tambah. Cikgu kurang gemar untuk melukis translasi di atas satah kertas kerana cikgu rasa cukup dengan kita guna proses tambah dah boleh dapat jawapan. So 11 tambah. So kalau ikutkan kita label lah sikit. So X kamu adalah 11. So dekat sini juga adalah nilai negatif 4. So 11 tambah dengan negatif 4, kamu akan dapat nilai iaitu 7. Okay, 7 lagi sekali, dan kamu ada nilai yang kedua iaitu Y. So Y kamu adalah 3. So Y dekat bawah ini adalah negatif 3. So 3 tambah dengan negatif 3. So kamu akan dapat nilai sifar ataupun kosong. So dua markah telah pun selesai. Okay. So cikgu nak tekankan dekat sini, okay. So cikgu nak tekankan kenapa cikgu guna jalan kira macam ni. Satu sahaja yang cikgu nampak, okay. Satu sahaja yang cikgu nampak, sekiranya jawapan nombor satu kamu ini seharusnya 7.4 dan kamu tulis terus jawapan 7.4. So pada cikgu tak ada masalah lah sebab dia hanyalah single transformation ataupun transformasi satu ataupun tunggal. Okay, so dia ada T sahaja. Berbanding dengan nombor 2, nombor 2 ni kamu ada dua jalan kira iaitu P1 dan juga T1. So kamu ada dua jalan kira. Sekiranya nombor 2 ini kamu terus tulis jawapan 7.0 sebagai jawapan akhir, memang layaklah kamu diberikan dua markah penuh. Tetapi sekiranya 7.0 ni katakanlah kamu tertulis 7.1. Okay, kamu tertulis 7.1, so pastinya markah kamu ialah kosong untuk nombor 2. Tetapi sekiranya kamu ada tulis jawapan sebelum iaitu 11.3, kemudian selepas itu adalah 7.1, so 11.3 yang sebelum itu boleh menyelamatkan kamu dari segi markah. So sebab itulah cikgu galakkan anak-anak murid cikgu untuk menggunakan kaedah tunjuklah jalan kira ni secara penuh, supaya tiada kehilangan markah yang ialah mungkin kamu careless. Kamu mungkin tanda dekat sini betul 7.0, okay, di atas grid, di atas satah kertas, tetapi kamu tertulis 7.1. So kamu ada jalan kira 11.3, so kita tengok jugalah atas budi bicara pemeriksa. Tetapi cikgu syorkan untuk kamu guna kaedah ini supaya untuk mengelakkan kehilangan markah. Maka selesailah untuk soalan nombor 1 ini. Okay, 1A ini selesai. So jawapan dia adalah 7.4 dan juga 7.0. Okay, kita akan teruskan dengan soalan yang kedua. Okay, sekejap. Kita nak clear whiteboard terlebih dahulu. Okay, kita nak teruskan dengan soalan yang kedua, iaitu soalan B1.
Okey, soalan B1. Okey, sekejap. Bermain dengan teknologi ini biasalah. Okey. So kita berada di soalan, masih lagi soalan yang sama, cuma tadi soalan 1A. So kali ini kita berada di soalan 1B 1 Roman. Okey, 1B 1 Roman. Alright, so apa yang kita nak teruskan dengan soalan 1B 1 Roman ni, kita bacalah sedikit info. Sebab kalau kamu ikut style cikgu, cikgu dah biasalah. Mungkin sebab cikgu dah biasa tengok soalan, kita tengok gambar je dah boleh jawab. So bagi kamu yang mungkin kurang biasa, kita bacalah soalan sedikit terlebih dahulu. So TURV ialah image bagi JKLM. So TURV, so kalau kamu tengok dekat sini, TUR dan juga V ialah image bagi JKLM. So cikgu label terlebih dahulu sebagai ini image sebab dia dah bagi tahu TURV ialah image. Ya, yeah, mungkin kamu tak nampak, cikgu highlightkan sedikit. URV ialah image bagi JKLM. So kalau ikutkan JKLM, kamu ini adalah objek. So apabila disebut TURV ialah image, yang besar ini adalah image. So pastinya yang disebut selepas itu ialah objek lah. So di bawah suatu transformasi YX, huraikan selengkapnya. Apakah X, apakah Y. So apa yang kita nak kena buat? So kita kena huraikan juga di bawah 5.3 ni, iaitu gabungan transformasi. So apa yang kita nak kena buat, kita tulislah sedikit, iaitu Y dan juga X. Dan ketahuilah bahawa apabila diberi kepada kamu dua gabungan transformasi dekat sini, dua transformasi yang telah digabungkan, so kita akan dahulukan huruf belakang. Ada mungkin budak dia panggil huruf depan, mungkin budak dia panggil huruf kebelakang. Tapi cikgu panggil sebagai huruf yang kemudian lah, senang. So yang di kemudian ini dia akan menjadi yang pertama. Dan sekejap cikgu padam dulu sebab cikgu takut ruang itu tak muat. Kita ambil belah bawah. Okay, so X itu akan menjadi yang pertama. So Y ini akan menjadi yang kedua. So dia macam tu, jangan tersalah buat kerana walaupun mungkin jawapan kamu betul tapi dia akan efek kepada markah lah. Okay, so kalau kamu tengok yang pertama ini adalah X, yang kedua ini ialah Y. So apa yang kamu nak lihat, kita nak kena tengok balik gambar asal soalan. So kalau ikutkan ini objek, so ini ialah image. So logiknya daripada objek, kamu ada satu lagi gambar dekat sini yang tidak disentuh hurufnya. Dan kamu ada satu nilai image, satu gambar image dekat sini. So apa yang berlaku sepatutnya adalah putaran terlebih dahulu. Objek ini, okay, so daripada objek ini kepada image sementara, cikgu suka kenal sebagai image sementara, so dia akan mengalami putaran terlebih dahulu, barulah daripada image sementara, dia membesar menjadi image akhir. So step yang pertama kamu ialah putaran. So macam mana cikgu tahu ini adalah putaran? Kamu boleh lihat kepada bucu J. Okay, ataupun boleh kamu lihat kepada bentuk pun tak ada masalah. Okay, so bucu J dan juga bucu P. So itu adalah dua bucu yang sepadan. So bucu J dan juga bucu P adalah dua bucu yang sepadan. So dia akan mengalami putaran ke arah, mengikut arah jam. So J ini dia akan terbaring menjadi P. So asalnya J duduk bucu atas, tiba-tiba dia menjadi, katakanlah ini bucu utara, mungkin kamu nak kenal sebagai bucu utara. So ini adalah bucu timur. Okey, so sebelah timur. So daripada utara nak ke timur dia adalah putaran 90 darjah. Okey, dan arah putarannya adalah mengikut arah jam. Okey, so mengikut kepada arah jam. So yang pertama kamu jawapan seharusnya putaran. Okey, so cikgu harap kamu boleh nampak apa yang berlaku di antara objek dan juga image sementara. So dia akan berlaku putaran. Dan di antara putaran, sorry, gambar image sementara dan juga image akhir, dia akan berlaku pembesaran. Okey, maaflah kalau tulisan kurang cantik. Okey, tapi cikgu harap kamu boleh baca. So putaran kamu ialah 90 darjah. Okey, dan 90 darjah ini ikut arah jam. Seharusnya kamu tulis
dengan ayat yang penuh. Okey, putaran 90 darjah ikut arah jam. Sebab takut ada yang kata tulis 90 darjah ikut jam. So, bahaya dekat situ. So, putaran kamu 90 darjah ikut arah jam pada pusat. So, kalau ikutkan kita akan buat pada pusat. So, pusat putaran. Okey, so pusat putaran inilah kebiasaannya anak-anak murid cikgu dia susah nak cari. Okey, mungkin telah dimomokkan kepada mereka. Pusat putaran ni susah nak dicari. So, dia orang kata macam tu. So, apa yang cikgu akan guna? Kaedah apa yang cikgu akan guna? Sekejap lagi cikgu akan tunjuk. Kita teruskan kepada soalan pembesaran terlebih dahulu. Okey, so pembesaran kamu image sementara kepada image. Okey, so ini pembesaran. Pembesaran dengan faktor skala. Okey, so pembesaran dengan faktor skala. Okey, kalau ikutkan faktor skala kamu akan berlaku berapa? So, faktor skala kamu ada satu rumus yang khusus iaitu K sama dengan, cikgu biasa gunalah, image per objek. Okey, so image per dengan objek. So, ini yang cikgu guna iaitu K ini sebenarnya adalah faktor skala. Okey. So, image kamu kalau ikutkan daripada sini, image kamu yang besar ni lah. Okay, image kamu yang besar ni, so image sementara ataupun the case dekat sini kita kenal sebagai objek. So, image kamu dekat sini kalau ikutkan kita nak ambil yang sebelah mana kan? Mungkin kita ambil atas ni lebih senang. Image kamu kita ambil CCRU. Okay, so CCRU. So, CCRU kamu ini adalah tiga kotak. Okay, cuba pandang dulu sikit. Okey, so CCRU kamu ini ataupun panjang CCRU adalah tiga satah ataupun tiga grid dekat situ. So image kamu adalah tiga. Okey, manakala sisi yang sepadan sebelum dibesarkan iaitu image sementara yang kita kenal sebagai objek dekat sini iaitu RQ. Dia membesar menjadi RU tadilah. Okey, so RU kamu ialah tiga, so RQ kamu ialah satu. Bermaksud kamu punya K ialah 3. Bermaksud kamu punya faktor skala 3. So dia macam tu. Pembesaran dengan faktor skala 3 pada pusat. Okay, so kalau tak faham boleh tanya. Cikgu rasa macam cikgu mengajar sendirian. Okay, nah, mungkin sebab kamu tak tanya sebab dah boleh faham lah. Alhamdulillah. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, kita nak cari pusat pembesaran. Seharusnya pusat pembesaran kamu tidaklah terlalu susah untuk dicari. Kenapa cikgu cakap macam tu? Kita tengok bersama-sama di antara image sementara dan juga image akhir. S dia membesar menjadi V. So S kamu dekat sini, dia membesar menjadi V ataupun dia berganjak ataupun dia berubah. S menjadi V. P kamu ini menjadi huruf T. Dan Q kamu menjadi huruf U. So Q menjadi U. P kamu menjadi T. S kamu menjadi V, manakala R kamu dekat sini. So R kamu ini langsung tidak berganjak. Bermaksud di situlah kamu punya pusat pembesaran.